Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, maaf telat. Saya baru bangun pas jam 10 lebih 15. Terus mandi. Gimana kabarnya semuanya? Lancar? Jadi buat followers baru yang nggak tahu cara giveaway-nya, syaratnya apa, dan bagaimana. Ini saya memberitahu di sini di awal dulu. Jadi di sini tuh nggak ada syaratnya, nggak ada harus follow sana, follow sini, harus seperti ini. Nggak, di sini tuh nggak ada syarat apa-apa. Cuman kalian nonton ini, kalau misal saya suruh komen, kalian komen, baru saya baca, baru saya undang. Ketika udah saya undang, saya cuma nanya, kamu siapa, di mana, butuh giveaway itu karena apa, butuh buat apa gitu. Itu aja simple. Terus nanti saya tanya netizen atau saya baca komen netizen, kasih sekian pak, kasih sekian pak. Udah saya transfer, udah saya tutup, lanjut ke yang lain. Kayak gitu aja. Bagi-bagi uang aja, jadi bukan acara yang buat naikin branding, naikin saya nggak ada, nggak bisa, nggak usah follow juga gitu. Saya nggak gila followers, nggak gila harta, nggak gila tahta, nggak gila wanita juga. Jadi gitu guys. Terus buat followers baru mungkin banyak ahli pakar-pakar, pengamat-pengamat yang ngiranya saya itu personal branding lah, company branding lah, trik marketing lah. Karena kalian sudah terbiasa dijejelin di luar seperti itu. Di sini nggak ada, malu sendiri kalau udah nuduh seperti itu. Dan sampai sekarang nggak ada yang terbukti menyatakan saya hoax sampai detik ini, nggak ada. Terus ya gitulah, saya cuman ngajarin aja ilmu keikhlasan, real nggak ada. Ciamis, Salo, Kamel Andriani. Buat yang masih kerja sambil nonton, semangat semua. Suara kedengeran nggak? Gede nggak? Sari Damayanti, waalaikumsalam. Purwaningsih, waalaikumsalam. Terus kalau saya tanya teman-teman, kalau bisa hafal rekeningnya, jadi nggak terlalu nunggu lama, kasihan yang lain nungguin nanti. Terus jangan yang apa, pengen apa, karena apa. Disebutin pengennya, saya bukan Doraemon guys, satu aja. Ini mohon maaf lahir batin semuanya, tolong dimaafkan segala kesalahan saya, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Lanjut ya, jadi sekarang teman-teman coba komentar, butuh apa, nanti saya undang. Butuhnya buat apa ditulis, nggak usah terlalu dibikin sedrama mungkin supaya saya telepon, nggak, real aja. Ya muka sih bukan capek, muka muka bangun tidur, muka bantal. Komen saya undang.
mau nikah. Banyak yang pengen nikah habis lebaran. Buset. Sebentar ya teman-teman, saya baca. Kalian mah enak tinggal nonton, saya ngomong. Ini puasa, ngomong kan bikin haus. Karena kan kalau tayang gini kan telat teman-teman, jadi saya makanya nunggu semuanya udah komen baru saya panggil. Kak Indah pagi. Kalau yang udah pernah dapet gak boleh ikutan live. Paling ya boleh ikutan tapi di yang THR itu 1 juta itu. Dan kalau bisa jangan komen teman-teman, ini biar yang komen yang baru-baru. Kak Emi Rahmawati, waalaikumsalam. Jangan banyak komen. Bapak pengen ditelepon gitu. Buat apanya saya bingung gini. Ditelepon. Alhamdulillah. Pak, aku nggak bisa kamera depan, Pak. Kameranya rusak. Ya, itu aja. Di aja. Saya masuk ke mata yang itu. Oh, iya. Tega banget. Nggak bisa kamera depannya. Iya. Halo, teman-teman. Kasih apa di mana? Anak Pak, di Depok. Oh, kan ada di Depok. Tadi komen apa? Butuh buat apa? Apa, Pak? Butuh apa? Lemari saya rusak, Bu. Lemari rusak nih. Ya Allah, deg-degan. Itu lemari itu. Saya juga pengen beli TV, Pak. Ini lemari, tapi nggak bisa, Pak. Ininya dicopot. Bisa. Bisa naruh di aja tuh. Buat beli lemari gitu. Kan banyak satu aja yang bener mana TV, handphone, lemari. Lemari harus konsisten di awal pokoknya apa sebenarnya. Tahu Instagram saya dari siapa? Dari mertua, Pak, di kampung. Dia ngasih tahu. Ngasih tahunya gimana?
kamu nggak nonton yang asli-asli itu? Pas banget kan tuh malam Sabtu. Nah, saya lihat live-nya, saya follow. Saya sih yang lalu sampai komplek sama bapak. Berapa rekeningnya? Saya transfer beli, saya beli lemari baru. Bang apa? Bang. Bang apa? Bang apa? Bang BCA, Pak. BCA. Berapa nomor rekeningnya? 1671. Heeh. 7029. Heeh. 51. Siapa lu ini? Siapa ya? Iya, Pak. Udah masuk 5 juta tuh. Udah transfer 5 juta, udah masuk. Makasih ya, Pak. Makasih banyak. Biar rezekinya lancar. Berkah ya, Pak. Ya, amin. Tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak diterima-terima, guys. Halo, assalamualaikum, selamat. Kenapa, Kak? Halo. Halo Kak, sinyal mungkin teman. Ah, nggak bisa.
bisa. Ntar saya milih lagi. Banyak satu orang komennya beda-beda. Kebetulan jangan satu aja. Saya jadi bingung kan ini bohong atau beneran semuanya ditulis kebetulannya. Wow, yang pengen gabung 1.400 guys. Nasliza Ramadhani. Assalamualaikum, punya saya kebaca, Mas, kebaca dong. Sebentar guys, ini saya ngundang nggak diterima-terima sama orang-orangnya. Halo, assalamualaikum. Halo, Bang. Dengan siap. Bentar, Pak. Istri lagi pakai jilbab, Pak. Oh, nje. Dan Bapak siapa di mana, Pak? Di Pati, Pak, Jawa Tengah. Oh, Pati, Jawa Tengah. Berarti Bapak udah tahu saya, Pak? Sering diceritain istri. Sudah, Pak. Sudah. Halo, Pak. Ya. Kenapa tadi kamu apa katanya? Pak, pengen beli takjil, Pak. Beli takjil. Buat dibagi-bagi. Ya, insya Allah, Pak. Oh, dengan kakak siapa ini? Di mana? Tadi kan Pati masnya bilang. Kakaknya siapa namanya? Farida dari Pati. Kakaknya siapa namanya? Farida. Dalam? Farida. Farida, Pak. Oh, iya. Jadi buat takjil ya? Buat bagi-bagi ke orang gitu. Berapa nomor ini rekeningnya? Suami saya sakit, Pak. Sakit apa? Kanker. Kemarin itu saya komen terus, nggak pernah dibaca. Oh, iya. Kanker, kemo? Iya, udah selesai, tapi... Udah kemo, udah sembuh total. Alhamdulillah, Pak. Itu kan masih itu.
Anak saya ngefans Pak sama jenengan, Pak. Kenapa? Anak saya ngefans sama jenengan. Oh, anaknya suka sama saya. Mana anaknya? Sakit perut. Sakit perut, Pak. Berapa nomor rekeningnya, Kak Farida? 0980. Bang apa? Bang apa? BCA. BCA. Berapa nomor rekeningnya? 0980. 0980. 234. 234. 207. 207. Yang tahu pertama kali siapa tentang saya? Saya dari Facebook. Sudah lama, Pak. Kemarin di follow Pak. Atas nama Dodi Marsoni ya? Marsoni. Ya, Pak. Sudah saya transfer 5 juta, Pak. Buat takjil. Makasih, Pak. Makasih, ya, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Takjil juga, Pak, buat ya. Orang yang maaf, ya, Pak. Iya, amin. Saya tutup ya. Oke. Okay. Makasih, Pak. Ya, Najwa Adiba tidak bisa dapat bergabung, padahal saya undang. Banyak yang saya undang tiba-tiba tidak dapat bergabung, itu kenapa? Langsung saya padahal saya klik loh, tapi nggak bisa. Dwi Fitri Hasusan, bismillah semoga ada cintanya. Maksudnya apa? Masuk. Semua masuk teman-teman, saya baca. Kenapa, Kak? Komen udah lama, tapi baru dibaca. Iya, soalnya yang komen ribuan, maaf yo. Dengan kakak siapa di mana ini? Di Pak, di Balikpapan. Balikpapan. Kenapa? Buat saya ucapan yang berdoa. Kenapa? Buat dia menutup, buat bayang tua mas, Pak, BPJS mati, suami saya udah gak kerja. Ini saya yang kerja, Pak, tapi cuma 3 bulan aja. Katanya kena psikis itu apa? Saya merasa mental, Pak, cuma obatnya gak saya bawa, saya udah foto di DM ke Bapak. Kakak kena penyakit mental, maksudnya gimana? Iya, kena sering sakit gitu, nampak cemas gitu kan. Terus sering kelukai diri sendiri. Dan diagnosa sama dokter, nanya anestesi disorder sama depresi, Pak. Kakak siapa ini namanya, lupa aku tadi? Siva, saya udah DM, Pak. Obatnya sama rujukannya udah saya DM. Minum obatnya berapa hari sekali?
minum saya pun kontrol seminggu sekali pak. Ini saya nggak kontrol karena obat saya habis. Obatnya habis. Iya, jangan sampai panik cemas ya ngobrol sama saya takut nanti. Puasa nggak? Puasa itu boleh nanya nggak sih teman? Nggak sih nanya. Beragama apa? Kasifa beragama apa? Islam. Oh, Islam. Berapa nomor rekeningnya Kak Siva? Saya bantu untuk berobat psikis. Iya, Pak. Berapa nomor rekeningnya? Bank apa? BCA, Pak. BCA. Tahu saya itu. Kenapa, Pak? Tahu kakak saya udah dari kapan? Dan dari jalan viralnya bapak pak yang rumah 1M yang ke belakang itu apa yang kolam renang. Oh iya, berapa nomor rekeningnya? 1912 37 belum nikah. Kenapa? Masih belum nikah. Sudah nikah pak, anak saya satu, anak saya nungguin terus pak, mau telepon bapak, cuma saya kondisinya lagi kerja. Kak, sorry ulangin kak, ini BCA ya, nggak bisa masuk. Iya pak. Nomor rekeningnya berapa? 19. 12. 37. 49. 17. Oke. Terus suaminya kemana suaminya? Suami saya sudah berhenti kerja pak, dirumahkan. Jadi saya yang gantiin kerja, tapi ini cuma 3 bulan aja pak kerjanya kontrak. Oh, jadi suami di rumah sama anak? Iya pak. Ini lagi di lokasi kerjaan ini kakak ini. Iya pak, di rumah satu saya. Ini rumah sakit. Balikpapan ya, Balikpapan mana is? Iya, di Balikpapan Barat pak, di Lusina saya jaga. Oke. Okay. Ini udah saya transfer 10 juta kak buat tambahan berobat dan lain-lain. Makasih pak. Dan sama rezekinya lancar terus ya, Pak. Amin. Kasifa, mudah-mudahan bermanfaat. Masih panjang, teman-teman. Masih 20 juta. Kurang 80 juta ke atas. Sabar semua, nggak boleh emosi. Ini puasa harus nahan-nahan hawa nafsu. Saya juga nggak ngerti. Saya baca aja gitu. Katanya banyak yang kerja kalau siang itu teman-teman, yang cowok. Apa diganti malam ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Pak siapa di mana? Iska Pak. Dari Kudus. Siapa namanya? Iska. Niska. Ya. Niska di Kudus. Saya ngikutin Pak Niska bulan September. Meninggal 3 hari sebelum meninggal itu. Ibu itu kesakitan, penderitaan terus kanker. Bisa buka ke rumah sakit. Terus abis itu bingung Pak. Gak punya buat bawa ke rumah sakit. Ibu itu 3 hari itu langsung meninggal. Ngikutin saya dari ibu hidup sampai meninggal gitu. Ikutin live itu dari Desember
Ya, sebelum 3 hari sebelum meninggal itu tuh pendarahan tuh nangis. Terus sekarang buat apa kalau boleh tahu? Tadi komen apa? Buat apa? Buat beli beras, Pak. Beli merantau, Pak. Di... Terus karena di sana diberhentikan karena sepi, tapi bekerja di villa. Makanya di sana kan tutup, semua diberhentikan, Pak. Oh, terus, ini lagi di mana? Ini lagi di rumah. Ya. Itu ambil atau beli rumah itu nggak punya uang sama sekali, teman kita jual, jadi kita aja pakai tidur pakai tidur. Ini rumahnya terus, siapa? Iya Pak. Rumahnya siapa ini ya? Rumah saya Pak, kak saya. Ya tidur pakai tidur. Terus ini kakak saya yang lain. Kakaknya kenapa? Kelainan mental, Pak. Coba kakak yang ajak ngomong, bisa diajak ngobrol nggak? Halo, assalamualaikum, Bang. Mas. Aduh, Kak, sinyal Kak nge-lag, Kak. Halo Kak. Jadi Kak Niska ini hidup cuman berdua, ngerawat kakaknya yang kena mental psikis. Tadi komennya gitu Pak, saya udah nggak tahu harus curhat sama siapa lagi. Saya cuman berdua sama kakak saya. Kakak saya kena mental Kak gitu. Mohon maaf ya teman-teman. Aduh. Kak Niska coba itu lagi komen lagi saya undang lagi. Bisa mati. Jadi dia cerita itu cuma berdua, terus nggak kerja, nggak bisa buat beli makan aja Pak, saya belum makan. Nanti kalau buat buka puasa katanya gitu. Lalu saya undang. Ini barusan mati. Sambil nunggu, kita tanya-tanya telepon yang lain aja ya. Kelamaan, guys. Halo, assalamualaikum. Halo, Kak. Kak, halo. Kakak. Halo. Kak, halo. Akbar. Kak Leo nanti coba komen lagi saya undang ya. Sinyalnya ini. Izin kartu teman-teman.
Ayo guys. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan kakak siapa di mana? Halo, Kak. Dengan kakak siapa di mana, Kak? Waalaikumsalam. Dengan kakak siapa di mana? Halo, dengan di mana? Kak, dengan kakak siapa di mana, Kak? Halo, Kak, dengan kakak siapa? Waalaikumsalam. Dengan kakak siapa di mana? Kak, dengan kakak siapa di mana, Kak? Halo. Sinyal. Ah, sinyal guys. Sinyal bos sinyal kini paling tidak. Pokoknya bisa. No, orang mau gabung udah gabung tapi nggak bisa ini. Tuh keluar sendiri. Muncul nggak live di situ aku ngomong gini? Oh muncul berarti bukan aku ya? Muncul ya. Thank you.
Makasih ya, Mas. Berisik banget. Kak, yang tadi di Instagram namanya Elon tadi ya. Halo. Bentar, jangan nangis dulu, saya kaget, saya sampai dengan kakak siapa di mana? Apa, Pak? Dengan kakak siapa di mana? Najwa, Pak, dari Banjarmasin. Banjarmasin, tadi Bapak sekarang Banjarmasin. Tahu Instagram saya dari siapa? Dari kapan? Dari kakak sepupu saya, Pak. Kakak sepupu. Oke, terus kenapa? Tadi bilang apa? Saya pengen buat apa saya, Pak? Sakit satu tahun. Pengen berobat bapaknya. Ya, Pak, satu tahun saya enggak ada uang. Pak. Bapaknya sakit apa? Banyak tahu, enggak tahu, Pak. Pak. Oh, udah setahun bapaknya begini, enggak tahu sakit apa gitu. Iya, Pak. Sembuh, Pak. Enggak bisa bangun enggak bapaknya? Gak bisa jalan, gak bisa apa-apa. Setahun begini aja langsung tiba-tiba gitu. Iya, Pak. Terus kakak tadi kan komen sampai saya pengen sekolah, Pak. Tapi gak apa-apa, saya gak usah sekolah, buat bapak saya aja berobat gitu ya. Gak apa-apa. Kenapa? Gak apa-apa, gak sekolah. Yang penting itu saya sembuh. Kalau bapak saya nggak sekolah, asal bapak saya sembuh gitu. Terus mau bapak, bapak mau dibawa kemana rencananya? Sakit, Pak, rumah sakit mau berobat. Oh, ke rumah sakit mau berobat. Kakak anak-anak pertama dari berapa bersaudara? Itu ibunya ya, ibu. Ya, ada tiga pertama. Bersaudara. Oh. Bapak sebelumnya kerja apa, Bu? Tukang jahit, terus bangun tidur tiba-tiba begitu atau gimana ceritanya, kronologinya? Kemarin tuh, Pak, bulu pernah itu, terus tiba-tiba tunang kemarin tuh, dia jatuh sakit juga, mampu kronologi gitu. Makanya ini apa saya di pos gitu. Saya ini bingung, saya enggak. Jadi maksudnya sepupunya ini, kakak sepupunya ini. Bu, kakaknya mana? Kakaknya mana tadi? Kakaknya aja. Oh, ini kakaknya yang tadi. Kakak yang telepon sama saya tadi namanya siapa? Nah, yang pakai kerudung ini siapa namanya? Najwa. Itu di Banjarmasinnya mana Banjarmasinnya? Di Banjarmasin. Berapa nomor rekeningnya, Bang, apa? Allah, Pak. Bang apa? BRI. BRI berapa nomor rekeningnya? 44. 44. 85. 85. 01. 01. 00. 00. 97. 97. 95. 95.
3. 3. 5 3. 5 3. Kan 95. Terus 3. Iya, 95 53. Oh, 95 53 terus 95 53 9. 9. Oke. Pak Sidik, Pak, sama Jakbar Sidik. Jakfar Sidik HS ya? Iya, Pak. Udah transfer 20 juta. Ya Allah, bapaknya. Pak. Udah Allah, terima kasih banyak. Ya, sembuh ya Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Itu bisa ngomong. Terima kasih, assalamualaikum gitu. Tinggi Pak Islam Pak. Memang bisa, sebelumnya bisa ngomong memang. Ya bisa Pak. Bisa ngomong, ambil bisa Pak. Pak Ipa. Oh, cepat sembuh ya Pak. Udah cepat berobat ya Kak. Ya, tetap ya. KM dari mana ya? Yang ngerawat kakaknya juga yang kena mental tadi lu. Saya tuh kalau gini udah kepikiran guys. Jadi anak screenshot ya, Den? Kan, Den? Ya, Mam. Sehingga gabung sama kakak yang kakaknya kena penyakit mental tadi lu. Ayo, ayo, namanya gak salah. Eleon RR Rahmawati. Sebentar ya guys. Oh, ini bisa nih. Halo Kak, nyambung lagi. Alhamdulillah. Jadi sekarang nggak punya uang sama sekali buat makan, buat ngurusin kakaknya gitu? Nggak ada Pak, itu juga di lantai. Tidur di lantai. Nggak ada kakak ngerawat sendirian ya? Nggak punya suami? Nggak punya, belum nikah. Oh belum nikah. Ya kemarin saya didatangin sama bukan kalian udah. Banyak sekali. Kenapa? Kenapa? Yang apa? Dapat kerja atau bosan untuk ditinggalin hutang. Saya nggak ada saudara lagi. Yang peduli sama sekali. Itu bukti kakaknya bahwasannya kakak cuma berdua, nggak punya saudara lagi gitu. Iya, terus ini sekarang juga itu apa tagihan apa dari kakak itu saya kerja mau saya nggak bisa Pak, soalnya kakak pelajaran mental tinggal itu apa ya, nanti itu saya bisa 20 kali. Mana
mandi. Ya abis habis minum mandi, mandi kayak gitu. Pokoknya kalau apa cemilan dikit itu langsung mandi gitu. Kalau apa enggak kalau nya enggak diangkat. Dari tagihan dari BNI itu tak kirim ke DM Pak kemarin ini sampai ketumpahan akhir. Berapa utang di BRI itu? 21 juta. Sisanya. Oh, itu sisanya? Iya, sisanya. Saya udah urus, Pak. Bayar angsel 3 kali. Diselesaikan paket apa asuransi kredit. Menutup 3 kali. Menutup mempersingkat waktu, Kak. Karena yang lain nunggu. Saya tanya, dijawab aja. Kalau saya nyuruh cerita, cerita. Jadi saya pengen tahu, dulu utangnya buat apa, kalau boleh tahu. 30 dulu ibu utang buat kemo Pak kanker. Dulu ibu utang 30 juta ke BRI buat berobat kanker kemo. Terus ya. Itu kan kredit usaha rakyat atau gade sertifikat atau apa kalau boleh tahu? Ini gade karet. Dulu gade ibu pengen karet Pak karet. Dulu ibu pengen. Kenapa nggak dengar kak? Nggak jelas suaranya. Pelan-pelan kalau ngomong. Kenapa? Gade kakak itu janji. Kakak? Ya kak. Apa? SK pensiunan. Oh, SK pensiunan gitu. Walaupun sudah meninggal, utangnya tetap anaknya yang bayar ya. Sisanya Pak, itu kan cuma untuk itu kita nggak laporan. Contoh misal nih, saya punya utang, terus kemudian sisa utang 21 juta, saya meninggal, terus 21 juta ini yang nerusin anak saya, gitu. Enggak Pak, ini bisa klaim asuransi kredit, tapi kemarin itu kita selalu paket itu kan tidak ambil gaji. Satu ke waktu meninggal gitu jadi dipotong dari BNI ini dipotong TPN-nya itu bank pensiunannya itu meminta uang asuransi karena waktu nggak ada laporan meninggal itu jadi BNI-nya minta apa minta kembali yang itu minta ke BRI-nya dikembalikan 3 bulan angsuran karena semua biar itu kita nggak laporan ke BRI. Wah, kayak gini. Buat yang punya BRI nih, baca ini kayak gini. Kalau udah ikut sama asuransi-asuransi yang lain, kalau sudah meninggal, ikut asuransi biasanya sudah terbebas. Kecuali di perjanjiannya nggak ikut asuransi atau nggak ada perjanjian segala utang akan turun-temurun dari waris ke waris. Perjanjian ini tidak akan berakhir. Nah, itu baru. Nah, kalau kayak begini berarti BRI kan sama aja nggak mau tahu walaupun dia alasannya waktu meninggal nggak ada laporan. Harusnya dengan ada surat kematian, surat keterangan dari RT, RW, lurah, camat, harusnya bisa loh itu. Saya ngasih, tapi karena gajinya itu gitu. Ya, saya nggak bisa kematian, nggak itu paham. Jadi dia tuh nggak ngecek utang di BRI. Baru 3 bulan kemudian baru saya datang. Orangnya datang ke rumah. Datang ke rumah lagi gitu. Ya. Lalu cek ke laporan kematian tapi ceritanya nggak ngecek kalau ini ada utang gitu. Wah, tapi udah pernah ke kantornya? Nih gue sama kepalanya atau apa? Sudah ngurus Pak, memang di sini satu aja suruh nanti yang sisanya sisanya sekitar 20 juta sampai dengan tunai. Asuransinya? Iya asuransi BRI Pak. Wah, berat orang-orang ini asuransi. Berapa nomor rekeningnya? Saya bantu. Kenapa? BCA 1 Bentar. Berapa nomor rekeningnya?
7, 9, 6, 5, 4. Lunasin besok, udah saya transfer 21 juta ini. Ya Allah, beli. Makasih, Pak. Mati kan? Iya. Iya. Boleh foto sebentar. Boleh. Si Pak, semoga sehat cepat rezekinya. Kan ngirim foto screenshot utangnya. Sekarang gantian saya nunggu DM pelunasannya. Oke? Okay? Yeah, iya, Pak. Assalamualaikum. Makasih, Pak. Sama-sama. Saya kalau kaya banget itu, saya nggak, saya suruh saya bikin wadah peminjaman modal gratis, pengobatan gratis. Jadi sebenarnya bikin negara rusak itu bang, kalau kamu. Yang komennya agak sedikit pesimis atau sedikit kayak sebel, nggak akan saya undang. Udah dari setahun saya komen kayak gini, itu nggak akan saya undang. Apalah orang saya mulainya Agustus kok. Pokoknya komen-komen yang nyinyir-nyinyir, nggak akan saya undang. Ikut aja giveaway yang lain. Yang follow sana, follow sini, ketik sini. Harus begini, udah gitu katanya Sultan duitnya banyak giveaway 10 juta. Aduh. Ya kali Sultan giveaway 10 juta. Yang komen puluhan ribu. Itu pun bisa settingan, guys. Yang real-real aja kalian hujat. Allahu Akbar. Ntar guys, ini lagi tadi baca. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bentar. Oke. Okay.
mana jumpa mama. Halo Mas Aswin. Halo, dengan kakak siapa di mana? Vero di Samarinda. Di Samarinda. Iya. Aduh. Ini Mas Aswin, aku kan anak didik yang mau nah terus hari ini tuh pendaftaran. Nah, orang tuanya itu ini kemarin karena dia bilang gak mampu gitu kan, katanya tuh gak bisa bantu kalau dari segi yang belum bisa bantu. Berapa biayanya kak? Kalau total biaya masuk, kalau untuk hari ini kan dia jam 1 dulu tuh 6.500, tapi itu belum dan lain-lainnya sih. Belum dan lain-lainnya. Orangnya nggak sanggup. Kayaknya kurang lebih kalau sama tiket pesawat dan lain-lain kayak biasanya sih sama sebelumnya 15 juta. Tapi kayaknya 10. Jadi kalau ini kemarin wali santri yang sebelumnya itu 10 juta. Jadi Kak Vero buat bantuin ya, muridnya. Iya, saya mau bantuin anak itu. Kalau saya sendiri belum bisa gitu loh. Supaya masuk pindah ke Pondok Gontor Putri. Iya, karena memang anaknya semangat kan. Sudah belajar di rumah saya itu dari bulan Juni gitu. Sedangkan teman-temannya tuh udah daftar tadi. Ya online semua kan. Saya transfer, tadi kan minta 10 juta ya, saya transfer berapa rekening kak? Iya bentar, bentar. BRI. BRI. Ini nomor mama, mama ya. Bentar, bentar kak. Bentar. Halo, mana ya? Ya, bentar dulu. Bentar, bentar dulu Mas Adrian ya. Oke. Mama enggak megang nomor. Coba lihat punya papa dulu. Bentar Mas Aswin, maaf. Oke. Bentar dulu. Padahalnya rumah. Mama ya. Kamu satu set. Nomor rekening mana? Nomor rekening mana bentar? Aku nggak tahu namanya gimana sih kayak punya mama. Bentar Mas Aswin. Ayah tuh. Ada nggak kayak itu papa kayak? Ya Allah, ya Allah lah. Kali telepon ya. Bentar dulu Mas Aswin. Ayah tuh. Bentar, bentar. Ya Allah, kayak Mbak Siti. Ada kah? Ada kah? Ya Allah, mama kan kayak kemana? Ya. Sini, sini. Saya. BRI Mas Aswin. Iya, berapa? 06 25. Ya diam dulu, Bang. Abang diam dulu. 0625 terus 01 02 94 69 508. Makasih Om. Halo. Iya. Ya Allah Mbak Siva jadi kekutuk. Habin Alam Ratu namanya. Ya betul punya suami. Iya betul Mas Hasin. Udah saya transfer 10 juta jadi bantu pesantren muridnya ya. Daftar ke Gontor. Oh iya iya makasih banyak. Iya makasih banyak Mas Hasin.
Ya, saya tetap kakak. Terima kasih. Iya, iya. Waalaikumsalam. Itu untuk muridnya karena mondok pesantren. Ntar guys, saya baca ini. Halo. Assalamualaikum Pak. Halo, assalamualaikum Pak. Selamat malam, di Jakarta siapa? Ayu Pak di Jakarta Barat. Apa Pak, suaranya nggak kedengeran? Umur berapa? 20 tahun Pak. 20 tahun. Ya masih anak-anak ya? Iya Pak, saya punya nggak bisa jalan dari umur 5 tahun Pak. Iya Pak. Boleh lihat. Jauh, ini Pak, kaki saya Pak. Apa kaki jalannya Pak? Apa Pak? Kenapa nggak bisa jalannya? Kenapa sakit apa? Kurang tahu Pak, yang tahu Mama. Mamanya dari situ Mama. Apaan Pak? Nggak kedengeran. Mamanya ada di situ. Siapa yang ngobrol sama mamanya? Mamanya lagi ke pasar, Pak. Bapak ada di situ. Bapak kerja. Umur Kak Ayu ya, Kak Ayu 20 tahun, di Jakarta Barat. Sudah dari umur 5 tahun, gak bisa jalan. Iya, Pak. Apa Pak, nggak kedengeran, maaf. Kakinya itu kenapa? Maksudnya kakinya kecil kah? Kakinya nggak bisa ada orang yang bisa berdiri kah? Iya Pak, nggak bisa jalan, kakinya kecil dari umur 5 tahun Pak. Mana-mana enggak nama Bapak Pak, gendong terus. Maaf Pak, enggak kedengeran suaranya. Kakak tahu saya dari siapa? Dari grup Pak.
sebelumnya pernah ikut kuliah SMA aja. Apaan Pak? Sebelumnya pernah dapat ilmu dari aku? Belum. Nomor rekeningnya berapa? Saya beliin kursi roda. Bentar Pak, bentar. Mandiri Pak. Nah. Berapa nomor? 118 00 10 75 17 40 Pak. Atau alat apa sebenarnya ada di lagi atau gimana? Apaan Pak? Kakak anak tunggal atau anak banyak? Anak kedua Pak, dari 4 bersaudara. Tahu saya dari apa kalau boleh tahu? Apaan Pak, maaf gak terdengarkan. Namanya sama Rutati ya? Iya Pak. Punya rekening mama siapa? Saya rekeningnya mama saya Pak. Udah nih, kita transfer 10 juta Pak. Ya Allah, makasih ya Pak. Matur suwun Pak. Jadi tuh komennya tadi gini, Pak, buat beli kursi roda, saya biar pergi-pergi nggak digendong, papa saya mulu, gitu. Makanya saya undang, saya pikir anak kecil ternyata umur 20 kan. Kita lihat sekarang. 10, 20, 25, 45. 66 76 86, 86 juta guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan kakak siapa di mana? Siapa di mana? Halo Pak. Assalamualaikum Pak. Dengan kakak siapa di mana? Waalaikumsalam. Dengan kakak siapa di mana? Sari Pak di Karawang. Katanya kan tempat tadi, komen apa? Bantu saudara Pak. Bagian wajahnya itu udah tertutup sama tumor Pak. Buat saudara, bagian wajahnya udah tertutup tumor. Ada nggak? Bisa dilihat nggak? Apa Pak? Bisa dilihat nggak saudaranya? Sinyalnya jelek, kedengeran Pak. Bisa dilihat nggak saudaranya? Kak, halo, saudaranya. Kenapa, bisa dilihat nggak Kak? Saudaranya bisa dilihatin nggak? Bisa gak? Pak. Bisa, nanti. Coba saya ke rumahnya dulu Pak. Bapak saya tungguin.
bentar Pak. Komen katanya buat bantu. Daily. Screenshot siapa ini kan? Ngelag ini soalnya. Mana? Ini Pak. Oh, Akbar. Itu saudara ya Kak. Ya udah Kak. Udah Kak. Pak. Itu saudara itu Kak. Kenapa Pak? Itu saudara itu. Suaranya enggak jelas Pak, sinyalnya soalnya. Ya. Itu tadi saudara atau saudara atau gimana? Ini saudara dari suami saya, Pak. Oh. Kakak, iya. Siapa tadi namanya? Kakak Nabi apa namanya? Sari. Siapa? Kenapa Pak? Kak, nomor kena berapa? Udah Bang apa? Enggak kedengeran Pak. Oh, sinyalnya jelek. Nomor apa? Apa? Sebentar Pak. Roman nomor rekeningnya BRI Pak. Sama. Sebentar. BRI apa? BRI Britama. BRI Brita. Sebentar. Berapa nomornya? Berapa nomor rekeningnya? 0651 651 Terus 0101 0101 empatnya 3 kali. Terus 7506 atas nama Anton Pak. Ini nomor rekening adik kami ya Pak. Oke. Nanti saya transfer sebagian buat Kak, nomornya nggak bisa Kak. Nomor rekeningnya Kak. Nomor rekening lain ada nggak? Nggak ada Pak. Teli. Coba. Sebentar dulu Pak. Ini nomor rekening Kak. Iya, ulangin aja Bang. Pakai Bang apa? Bang apa Teli? Bang Sing Pedas BRI. BRI. Ke arah. Berapa? Hai. Berapa nomor rekeningnya, Kak? Kak, berapa nomor rekeningnya? Halo, berapa nomor rekeningnya? 3672 672 3672 terus 0102 0102 terus 5254 berapa 5254 5254 terus 531
Dermawan gitu. Ya lumayan lah yang bantuan. Iya. Kak. Sinyalnya goreng ya Allah. Benar 30 juta, Kak. Alhamdulillah ya Allah, makasih banyak, Pak. Iya, buat berobat sama buat kakaknya enggak apa-apa. Jadi tadi ya, ada komen yang minta 30 juta, ya udah saya transfer. Ya, makasih banyak, Pak. Alhamdulillah ya Allah. Tadi netizen banyak yang bilang 30 juta pak, 30 juta pak, udah saya transfer 30. Jadi udah 116 juta. 116 juta, saya minta penutup biasa, seperti biasa, ngajiin buat saya. Ngajiin buat saya ya, saya kasih uang. Guys. Alhamdulillah ya Allah. Bantuin mah, ini mah Alfred Amin. Kenapa istri saya baru nikah, saya pas bulan tinggal ngutang banyak benar, saya membayar kontrak ini tadi sekarang, terus mau berobat mama juga. Oh itu lagi ngontrak, jadi itu lagi sekarang tinggal tim ini saya ngontrak pak 1 juta sebulan itu apa kamu mati baru nikah. Ya, Pak. Jadi baru nikah sebulan udah mau diusir karena itu buat bayar kontrakan gitu. Iya Pak. Ada kerjaan Pak, bener-bener Pak Sudin. Tapi saya mau cobain dulu sekarang. Itu saya hubungi cabang-cabang saya di Depok nanti aja. Ini rekam tunjukin cabang saya di Depok, disuruh Pak Aswin ngelamar ke kamu gitu. Bentar Pak, saya ngomongnya gimana? Caranya kan bisa. Gimana Pak? Udah kan coba. Iya. Kak, katanya minta kerjaan. Iya Pak, saya Pak. Saya karena kerja cuma mirip mojek doang Pak. Mojek doang Pak. Nyari 34. Iya, makanya saya kasih kerjaan. Nanti kakak hubungin para cabang kantor cabang saya di Depok ada gitu. Gimana? Nanti kakak nunjukin, aku udah live sama Pak Aswin minta kerjaan, boleh nggak ke kantor cabang-cabang saya? Terus ini siapa yang mau ngaji nih? Katanya mau ngaji. Saya Pak, saya Pak, saya Pak. Oke, coba ngaji. Surat apa? Buat semoga mereka buat saya juga. Rohman ya Pak. Iya. Ini Pak. Boleh. Ya Allah bil
Bismillahirrahmanirrahim. Allama al-Qur'an. Khalaq al-insana. Lamahu al-bayan. Wal-qamaru bi-husnan. Wan-najm najaru yasjudan. Nomor rekeningnya berapa? Saya mau nanya, intinya suaranya keren bang. Mas, bang apa? BCA. BCA. Atas nama saya diri sendiri pak. Pak tinggal 28.000. Berapa nomor rekeningnya? 7150. Berapa? 71 50 91 71 61 atas. Ini Jaya Saputra. Mas, coba aku pengen ngobrol sama istrinya, boleh nggak? Bentar. Boleh, Pak. Halo, Kak. Siapa di mana? Kak, cuma saya bisa dong. Kakak, asli mana? Asli Magelang. Magelang. Bisa bertahan dan menerima apa adanya, ya? Kok bisa menerima Mas Dendi apa adanya? Semoga selalu seperti ini. Iya, soalnya saya melihat yang lihat dia kasihan mau nyari duit. Kan dia harus ngurusin mamanya. Orang enggak bisa ngelihat, enggak bisa juga. Sin udah gitu kan sudut dia enggak peduli sama mama, udah kayak di rumahnya. Saya nikah. Oke, udah semoga langgeng pengantin satu bulan nikah. Kak, bentar kak. Halo, saya nggak mau ketemu Mas Dendinya, boleh? Mana Mas Dendinya? Bang. Gimana Pak? Tahu saya dari mana? Saya tahu dari istri saya Pak. Nah, sering dari pertama rumah kapan gitu kan istri lihat rumah lihat rumah bagus terus kayak gitu jadi saya bilang kata gitu makanya tiap hari pak terus kita bang berapa gimana pak udah saya transfer 30
Ya Allah ya Rabb. Ya Rabb. Buat bayar kontrakan, buat Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih banyak ya Pak bantu ya. Aku ingin sakit begini. Lagi ngomong Bapak Esri. Sehat-sehat ya. Semangat. Amin. Barakallah Pak. Amin. Berarti jazakumullah khairan katsira Pak, sekali lagi ucapin berberkah buat Bapak. Iya. Saya tutup ya Mas Devi. Udah ya. Terima kasih atas kuncinya, suaranya bagus banget. Semangat terus. Alhamdulillah. Ini Pak, Bapak semuanya milik Allah, Pak. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Jadi 146 juta rupiah hari pertama. Terus nanti kalau yang tanya 1000 orang yang puasanya penuh, mungkin akhir-akhir puasa, saya akan mencari yang aktif aja dan benar-benar real penuh. Saya cari 1000 orang biar kebagian banyak, 1 orang 1 juta kan 1 miliar tuh. Itu yang buat khusus puasanya penuh. Bisa buat beli baju baru dan THR kecil lah. Nominalnya memang gak besar. Tapi setiap hari saya akan giveaway di atas 100 juta. Kita lihat nominalnya sampai sebulan ke depan berapa. Bukan acara sombong-sombongan, bukan buat nunjukin siapa saya dan enggak. Cuman saya pengen mengajarkan berbagi aja dan apalagi momentumnya pas. Di bulan Ramadan ini saya pengen nunjukin ke masyarakat ini loh. Berbagi seperti ini tulus, gak berharap apa-apa. Kayak gitu sih teman-teman. Berbagi gak hanya kita ngasih uang, ngasih ilmu, ngasih masukan, kita rela berkeluar keringat, tenaga, waktu, dan lain-lain. Seperti apa yang saya lakukan ini, bukan hanya saya bisa aja nyuruh orang sedekah yang tidak terlihat dan terlihat, saya gak ngapa-ngapain. Tapi alangkah sempurnanya apabila kalau saya juga ikut terlibat, ikut bekerja untuk beramal gitu loh. Tetap mengeluarkan keringat gitu. Jadi gitu teman-teman, untuk followers baru, inilah saya, nggak ada syarat dan lain-lain, nggak harus follow juga, nggak harus ngikutin saya juga, karena saya percaya rezeki, jodoh, maut, semua udah ada yang ngatur, jadi nggak perlu kita pakai ilmu keikhlasan, gitu. Jadi hari pertama sampai di sini dulu, luar biasa, 10:30 sampai 12:30, mau 12:30. Saya capek ngomong dan haus, semakin dahsyat ujian saya puasa. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di besok jam 10. Oke? Okay? Dadah, assalamualaikum.